Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ternak. Ini selanjutnya kita akan muat sapi Sadewo. Si Sadewo ini dibangkai Gus Miftah. Sapi kurban tahun ini, sahabat ternak. Ini kita lihat performa Sadewo sebelum diangkut. Kok ada yang dua, loro karo isi, Pak. Wangir ana dewu sithik diketok kok. Wah, iku kok. Melewer sithik diketok kok. Dengan Pak lamaran, Pak. Ya jujul dak baik temenan. Kalau mas tanya engkel sih butuh mangga ya rela. Nah ini si sapi buat keluar sana karena luar biasa. Bisa perkirakan untuk L sampainya sendiri ini kurang luas, kurang lebar untuk si Sadewo. Kan bapak kok mut. Teko apa? Suruh. Berubah kewer-kewer, Mbak, enggak kampot, Mbak. Panjang sekali sahabat ternak sampai mobilnya sendiri ini kurang longgar. Orang kena ditutup itu cara lawan dhuwur. Mbak makanya betul mau nganu trek setunggal berarti. Ora ra iso melu aku. Ono pengawale. Dewa iki ya karo selamat ya, Pak. Ini kita ikuti terus nanti sampai Pasar Waginan Pati karena transit di sana sangat tenang. Kita review proses penurunannya. Kali ini ireng ben kandel dhisik, Bang. Tak. Kene Pak wis komase kok malih. Nggih. Kersane kandel riyen, mengke kula kok nderek mriku kok. Nggih. Ambar ireng. Ambar ireng iki lho, Mbak. Gun ngedono ben kandel lah. Yo. Benar mungkin. Nek lali tak terne wong kedua aku. Kalau ketanggan ta, Mas? Lho, malah.
Gimana mau? Kontake kandel lho Pak, brondol lho Pak. Pugal loro karo iku nganu kabeh, Mbah. Kereng kabeh. Wah, cara dimot iki siji yo moyak mayuk. Lah sing iki anteng sapine. Sing kidul, Mbah, sing. Imam sing kidul. Nek ngetokno lah yo. Ini geser ini sih dengan dewasa pak. Kau tak geser. Kabarnya dengar ya dulu. Ini kami sudah sampai di Pasar Wagenan Pati, sahabat ternak, untuk menantikan proses penurunan si Sadewo. Di sini sudah ada Mas Budi, juragan vegan yang selalu viral. Nah. Wah, kemurahan nih lor sapi ini lor. Lor piro? Papat. Ini di sini juga ada dua ekor sapi Mas Budi, sahabat ternak. Yang hitam-hitam yang kemarin deal yang tidak jadi harga Indomaret. Walah kemurahan, Lur. Murahan terus. Timbang abot ndi, Lur, karo sapi loro, Lur. Lho regane abot kono kok. Ngra kamot megos menceng. Untuk kita lihat untuk si Tronton atau si Sadewo. Sampai megos menceng seperti itu sahabat ternak. Karena tidak muat saking panjangnya si Tronton ini. Anteng Mas malah daripada. Lah nggih sing iku gedruk kok Pak, mlane kula. Jos menar gane. Kok yo nyangane ngono. Jos menar gane. Kulon kono lha ana gedhi Mbah jalek 29 Mbah. Sapi tuwo. Sapi tuwo kurang kerumatan nek sebul nek gelisah. Yo luwe aja, kayak gue kepiye sapi semua lo buat ser, mau lo atau soalnya gue kepiye kayak gue sapi nanti kok. Ih, gue yang main songo, main sapi gini gila. Iya jas. Gue timbang mana mama? Timbang apa jadi? Eh jadi ya timbangan om. Enggak sah. Parah nih Pak Patria nih aneh kok. Nah ini bobotnya 900 kurang 20 kilo. Tapi itu tuh kegering kan aku.
Harga berapa ini, Mas? Nah, harga privasi pembeli, Mas. Saya enggak bisa. Privasi pembeli ini harga. Gak bisa menyebutkan di sini. Jadi, karena di yang jual juga enggak bisa. Tiga ekor ya, Mas? Iya, 3 ekor. Kecekaan, Mas? Sing dijia sembung, Mas. Iku ana sembungane nggone Mbah Mantan, Mang. Niku lho Pak jenengan sembung riyen. Culi, Mas, ya, culi. Balik iku. Kalungnya udah ono, kali ini ono ya, Mas. Kalungnya gede lah, gue biar rasa genta-genti. Gede lah kalungnya gue rasa genta-genti. Ono ono, Mas. Gak iko, sih. Mas pilih kono, Mas, ketak gawane, Mas. Ayo putih emang belereng nak kepiye baleng eker, Mbah. Wis sapi ora ana nempena lho, Mbah iku. Belereng iku, Mbah. Ning. Yo mati mbok penyetabang. Baleni nah lam kerekam. Kono do kono. Kene gak yo nggon Mbah. Adem. Angger ilang ndak wes sapi. Foto-foto nek iki yo menang iki Mbah. Jadi ora ketok duwu koyo ya Mas ya mbok selemu. Mas kok ketok duwu koyo. Wis awake kebek kok ya. Nang ngono kosong tok thumbnail. Selor selor. Wes lor. Jos. Sita leler. Dhuwure po. Bodho kowe. Jos lor sita leler lor kepokane. Mas Bu Martono Lumintu Barokah Farm. Belum pernah ke sana sih lor, aku lor buat nyuting. Kaca 14 juta. Kenapa, Pak? Kaca 14 juta karo. Daging iki murah, Mas. Aku yo bawa sawi gede wedi kok, cagake. Cagake ning ora kualan. Niki sakjane mung cilik sakjane rawane. Balik, pokoke sak ngono. Turah-turah ngasih yo, Pak, yo. Cara ngopeni lan bokonge turah-turah ngene seneng kok, Pak. Wong kok urun turah, mutung 500 mbok tokno re. Kan dhe bokong turah. Ibadane wong sithik ditokno. Kalau gitu besok aku tak minta untung 1.500.000 kalau gitu. Ini si Sadewo sahabat tenang nanti akan dibawa ke Jogja. Ini dipakai Gus Miftah sendiri kata Mas Yuda. Padahal gon pakan nggih, Pak. Pakan. Pakane nek ampas ora dicampuri liyane kuwi kalah, Pak. Ini lho Mas, ilang. Apa ini, Mas? Nongol lah, karena ini tidak hilang bro, ini tidak ngelingir. Ini tidak ngelingir pol. Rumah saya rapat kebak. Medengol-medengol, Ra. Kamu tak ngelir.
Iya, kresna wopo kok. Tak kok nyedel arek ojo ah, ngono arek. Ojo ah, ngono wong arek. Ya. Cukup sekian untuk video kali ini sahabat terang, nanti akan kita lanjutkan proses pemuatan. Ada total 1, 2, 3, 4, ada 7 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Tinggal menunggu mobil truk besar, nanti akan dibawa satu kali atau satu rit. Total pengiriman berapa ekor mas? 7, 8 ekor plus kambing mas. 8 ekor plus kambing. Loh, berarti kumpul semua ini? Ya. Sampai jumpa di kesempatan video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak muda Indonesia.